Guru tamunya juga akan ada acara lain, jadi kita akan mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Imagnun semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini, insya Allah ada sesuatu yang berbeda dibanding Selasa-Selasa sebelumnya. Biasanya kalau hari Selasa, kalian membuka hari dengan pelajaran olahraga. Oh, dibuat semangat dulu oleh Pak Yanwar dan Bu Fatma. Nah, tapi hari ini ada yang sedikit berbeda karena Bu Indah mengundang salah satu guru yang luar biasa di bidangnya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar yang cukup membuat Bu Indah dan Bu Putri berkeringat karena cukup susah materi ini ya. Nah, hari ini Bu Indah mengundang salah satu guru yang lebih ahli dibanding Bu Indah dan Bu Putri tentunya ya. Nah, untuk itu silakan kalian siapkan notebooknya, learning kitnya, dan juga modulnya. Catat semua informasi penting apa saja yang akan disampaikan oleh guru tamu nanti. Nah, siapa tamunya? Ada yang bisa menebak? Yang jelas dia dari level 4. Bukan dari level 4, tapi masih guru. Pak Fidi, kenapa kalian yakin sekali kalau gurunya adalah Pak Fidi? Tadi ada tulisannya. Kalau begitu Bu Indah tidak bisa menyangka lagi ya. Karena memang ternyata guru tamunya adalah... Siap? Taraaa! Assalamualaikum Pak Fidi. Assalamualaikum. Ini siapa Pak Fidinya? Assalamualaikum Pak Fidi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Fidi, kita hari ini anak-anak akan mempelajari tentang puisi. Minggu lalu kita pun sudah sempat membahas sedikit tentang puisi ini. Anak-anak sudah belajar cara membaca puisi yang tentunya berbeda ya Pak Fidi ya? Iya. Bedanya dengan teks-teks biasa apa sih Pak? Kalau puisi itu bedanya dengan teks biasa karena di dalam puisi itu apa kata-kata yang dipilihnya itu harus mempunyai unsur keindahan. Oh, catat nih, keindahan ya. Jadi berbeda dengan teks lain, ciri puisi adalah keindahan. Keindahannya itu bukan hanya dari sisi arti, tapi juga dari segi bunyinya. Tuh, bukan hanya arti, tapi bunyi juga. Wah, Pak Fidi, di sedikit-sedikit Pak Fidi ya, materinya jangan langsung semuanya. Oke, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu membuat puisi ya. Tapi sebelumnya, apa sih yang disebut dengan puisi? Coba, minggu lalu Bu Indah dan Bu Putri pernah membahas tentang pengertian dari puisi. Ada yang masih ingat? Apa sih itu puisi? Ada yang tahu puisi apa? Boleh diaktifkan mic-nya. Ada yang tahu puisi itu apa? Puisi adalah sebuah karya sastra. Oke, Atifa boleh diulang? Puisi adalah sebuah karya sastra. Buka catatan dulu kayaknya. Oke, Zaini, boleh menambahkan pendapatnya Atifa? Puisi adalah semacam apa ya? Kayak challenge gitu. Apa? Challenge. Oh, challenge. Iya, betul ya, karena jadi mungkin ditanyain. Tantang ya, ini betul sekali seperti challenge. Oke, okay. Ada lagi? Quiz. Aku Bu. Aku. Oke, Kinan gimana? Iya, Kinan gimana? Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terkait irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait.
Wah, Masya Allah. Kita coba tanya Pak Fit, ya, betul nggak puisi itu seperti itu? Coba Pak Fit, itu, sederhananya apa itu sih puisi betul itu? Betul sekali ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang tadi disampaikan oleh siapa? Kinan. Oleh Kinan itu lengkap dan betul sekali. Tapi ya untuk hari ini puisi itu lebih luas lagi maknanya sebenarnya Bu Winda. Oh. Jadi kalau puisi zaman dahulu memang seperti itu. Jadi ribet ya Pak ya? Iya, puisi zaman dahulu itu memang terikat oleh matra. Matra itu jumlah suku kata. Oh iya. Matra itu jumlah suku kata, rima, rima itu bunyi akhir ya. Bunyi akhir, irama, irama itu mengalun. Makanya tadi Bapak bilang indahnya itu dari segi bunyinya ya, karena betul. Memang ada irama. Nah, itu puisi zaman dahulu seperti itu. Puisi zaman dahulu itu seperti itu. Tapi berkembangnya zaman, sekarang puisi itu lebih modern ya? Lebih modern. Jadi bahkan ada puisi yang lebih menohok lagi. Menohok itu apa ya? Menohok, edel tahu menohok apa anak-anak? Yang lebih aneh mungkin ya, oh, kalau bahasa okay. Kalian tuh yang lebih aneh lagi. Ada puisi itu yang hanya dia satu kalimat saja. Oh. Bahkan ada yang menggunakan kata yang sebenarnya tidak ada maknanya. Oh, jadi misalkan kayak misalkan hanya aku, udah aja aku saja gitu. Untuk zaman sekarang itu boleh lebih bebas, tidak harus terikat irama, matra, rima dan lain sebagainya. Gitu. Tapi gitu, ternyata intinya walaupun puisi berkembangnya puisi ke zaman sekarang itu lebih bebas, tapi poin yang paling utama tadi betul kata apa? Kinan. Kinan. Bahwa puisi ini adalah hasil dari ya penuangan perasaan, pemikiran yang dituangkan dalam bentuk karya sastra berupa puisi. Betul. Jadi ketika kalian menuangkan pikiran kalian, menuangkan perasaan kalian, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang indah, baik secara makna atau secara bunyi, itu sudah disebut puisi. Oh, berarti kalau misalkan kita mau curhat lewat puisi boleh ya Pak? Iya, sangat boleh. Bisa tuh, jadi kalian yang mulai agak-agak aduh bingung mau cerita ke siapa, nah boleh buat dengan karya sastra ya. Puisi ini. Kalau kalian lihat dan sering baca terjemah Al-Quran, Masya Allah nih. Iya, betul. Terjemahnya Al-Quran ini bahasanya lebih indah bahkan daripada puisi. Kalau kalian lihat di surat apa Al-Ikhlas misalkan, Qul huwallahu ahad. Ya, aku bersaksi bahwa Allah hanya satu-satunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kalian artikan, ya, arti dari Al-Qur'an itu bahasanya itu indah sekali. Nah, apakah Al-Qur'an ini puisi? Lebih bagus daripada puisi. Betul, betul, betul. Jadi, puisi ini sekali lagi ya, betul tadi kata Zaini. Bahwa puisi ini adalah hasil dari penuangan perasaan dan pemikiran yang terikat oleh matra, irama, dan rima. Betul, itu betul. Tapi seiringnya berjalannya waktu, nah, tidak selalu terikat oleh irama, matra, dan rima. Kalian tidak membuat bunyi akhir pun, itu juga sudah disebut puisi. Tapi lebih bagus kalau bunyi akhirnya tetap diatur. Kalian tidak berirama pun itu juga disebut puisi, tapi lebih bagus kalau berirama karena akan lebih indah. Kalian tidak pakai matra untuk hitungan suku katanya tidak apa-apa, tapi lebih bagus kalau diatur, gitu aja sih. Intinya kalau sekarang kalian membuat puisi tidak perlu memusingkan dulu tentang rima, irama. Yang penting kalian coba saja buat dulu. Tuangkan apa yang ada di dalam hati kalian, perasaan kalian, pikiran kalian ke dalam apa yang dilihat oleh kalian juga betul, boleh. Iya, jadi misalkan kalian melihat ada sesuatu yang indah nih. Wah, aku buat puisi dari sini. Boleh. Bisa ya. Jadi tidak perlu memikirkan aduh nanti rimanya gimana ya, ujung kalimatnya gimana nanti ya. Aja. Itu nanti malah jadi enggak beres-beres ya Pak Fit, puisinya enggak akan jadi. Oke, alhamdulillah kita sudah tahu nih ternyata puisi itu adalah suatu karya sastra yang merupakan ungkapan atau dari curahan dari perasaan kita, baik itu dari perasaan yang kita lihat ataupun yang kita rasa juga bisa. Nah, kita lanjut.
Nah, kita review sedikit nih, Fafid. Minggu lalu, anak-anak sempat belajar cara membaca puisi. Judulnya Air. Ini salah satu karya dari Rina Karlina. Nah, minggu lalu juga sempat dijelaskan nih bahwa puisi ini ada judul, ada nama penulisnya, ada baris atau lari, ada bait, ada rima tadi yang dibahas. Nah, coba ya. Fafidi mungkin bisa jelaskan kembali, barangkali ada anak-anak yang lupa apa yang dimaksud dengan baris atau bait, rima itu seperti apa. Ya, anak-anak, jadi puisi ini memang yang pertama ya. Sebenarnya yang tidak tertulis di sini itu ada tema. Oh iya, betul. Ada tema, tema itu adalah ide yang ingin kalian sampaikan di dalam puisi. Nah, tema itu nanti kalian tuangkan dalam judul. Makanya judul ini mewakili perasaan kalian, mewakili tema yang kalian inginkan. Di sini kan judulnya Air. Nah, kemudian dituliskan nama penulisnya. Nah, nama penulis ini kalian boleh tulis di dua tempat ya. Di bawah judul atau di akhir puisi. Oh, jadi di paling bawah. Jadi boleh, ya boleh di bawah judul, boleh di akhir puisi, di paling bawah. Itu kalau boleh. Di bawah judul berarti seperti ini ya, Pak Fidya? Kalau di bawah judul yang seperti ini. Di bawah judul yang seperti ini. Atau di bawah. Akhir puisi, itu boleh kalian tuliskan seperti itu. Yang pasti jangan di atas judul. Ya. Nanti bingung bacanya jadi karya Rina Karlina Air, jadi bingung ya gimana. Ya. Jadi ketentuannya kalau nama penulis boleh di setelah judul atau setelah puisi itu selesai dibacakan. Yang penting harus ditulis ya Pak, siapa penulis. Harus ditulis karena ini karya sastra, yang namanya karya itu harus dihargai. Siapa yang menulisnya, siapa yang mengkaryakannya gitu ya. Nah, kemudian yang namanya baris atau larik itu adalah baris. Jadi kalau puisi itu tiap penulisan kalimatnya itu ada baris-barisnya, ya ada baris-barisnya. Nah, baris ini nama lainnya adalah larik, larik atau baris. Boleh kalian menyebutnya baris, boleh kalian menyebutnya larik, ya. Nah, baris ini boleh berapa huruf atau apakah harus kalimat? Nah, dalam puisi baris itu boleh satu huruf. Misalkan satu tadi huruf ya, berarti kalau cuma A saja juga boleh Pak? Bisa, tapi itu tidak ada maknanya, hanya menyimbolkan saja. Biasanya para penulis puisi ada juga yang menuliskan di baris ini hanya satu kata. Ya. Hanya satu kata, misalkan contoh ya, air. Nah, kata air yang ada di judul itu diulang lagi di baris yang pertama, air. Cukup air aja. Baris keduanya baris nanti keduanya baru yang baru, kau adalah jantung kehidupan. Jadi boleh di dalam baris itu, boleh hanya satu kata, dua kata, satu kalimat, atau dua kalimat, boleh. Gitu ya. Nih ya, poin ya, jadi dalam satu baris puisi itu boleh hanya satu kata saja, dua kata, ataupun kalimat seperti ini. Ya, boleh. Kemudian, mengenai bait, bait ini ada aturannya. Ya, jadi kalau yang satu bait seperti ini, ya, yang jumlahnya 4, itu bait puisi yang lama. Ada juga bait puisi yang tetap 4, tapi ada spasi atau ada jarak di antara baris kedua dengan baris ketiganya. Jadi satu baris, baris pertama dan kedua itu berdekatan, baris ketiga dan keempat berdekatan. Nah, itu namanya soneta. Oh, istilah kalau, baru nih soneta. Jadi baris itu bukan grup dangdut kata Bu Rani. Di sini kan ada irama, ada soneta itu. Jadi rama irama ya. Bukan ya, ini bukan grup dangdut ya. Jadi kalau soneta itu bentuk baitnya tidak berdampingan seperti ini, Bu Inda. Oh. Tapi baris pertama, baris kedua berdekatan, baris ketiga dan keempat berdekatan, tapi tetap itu 4 baris sebenarnya. Satu baitnya itu, tapi dia ada jarak dulu, namanya soneta. Kemudian ada kuartin. Kuartin itu berarti 4 seperti ini, namanya kuartin. Kemudian ada banyak lah, ada 4 kalau nggak salah, lupa lagi ya. Nanti kalau disampaikan di sini semua nanti bingung ya. Tapi intinya
bait ini tidak harus 4 baris. Kayak yang Bapak masukkan tadi itu contoh-contoh bait, supaya kalian memahami bahwa ketika kalian membuat puisi, jangan selalu terpaku bahwa puisi itu terdiri dari satu bait yang isinya 4 baris. Gitu ya. Pak, satu bait boleh tidak satu kalimat? Boleh. Satu bait satu kalimat, jadi tidak satu kalimat saja mesti boleh. Dua kalimat boleh, tiga kalimat boleh, empat kalimat boleh, lima kalimat boleh. Oke. Oke, Pak Fidi akan mengulang sedikit tentang materi yang tadi disampaikan. Jadi sekali lagi, bait ini tidak harus berjumlah 4 baris. Oke ya. Kalian mau 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris pun boleh. Jadi kalian jangan sampai nanti tidak jadi menulis puisi gara-gara banyak aturan. Banyak aturan. Bahwa puisi itu harus 4 baris, tidak selalu, ya. Jadi lebih bebas, silakan ekspresikan sesuka kalian saja. Perasaan kalian dulu. Belajar mengekspresikan perasaan kalian melalui tulisan. Itu ya. Intinya itu dulu saja. Kemudian ada rima atau sajak. Nah, rima itu adalah bunyi akhir. Contoh ya, di sana lihat yang paling diburu, yang paling perlu. Bunyi u di akhir ini yang disebut dengan rima. Ya. Kemudian kaulah sang kehidupan, tanpamu adalah kematian. Ya, ini adalah rima. Nah, makanya ada seorang penyair yang terkenal namanya Sapardi Djoko Damono. Dia penulis puisi yang paling terkenal. Kalau kalian ketik Sapardi Djoko Damono di Google, itu karya-karya puisinya luar biasa bagus. Nah, beliau menyebutkan bahwa apa sih puisi itu? Jawaban dari beliau tidak panjang seperti tadi ketika ditanya apa puisi. Kata beliau, puisi itu adalah bunyi. Cukup dengan kata bunyi, katanya. Puisi itu adalah bunyi. Kenapa bunyi? Karena ketika kita menulis puisi, kemudian bisa memilih kata-kata yang bunyinya itu saling mendukung, bunyinya itu indah didengar, seperti tadi ada rimanya, maka puisi itu akan dengan mudahnya diterima oleh hati orang lain. Gitu ya, lebih mudah dipahami juga nanti. Oke, sampai sini paham anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu ke Pak Fidi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya? Paham. Ada yang bertanya dulu? Paham? Alhamdulillah kalau paham. Tidak ada yang bertanya berarti ya? Tidak, Pak. Oke, Mirza mau bertanya? Nah, kalau puisi satu kata itu gimana, Pak? Apa? Ulangi coba, Mirza. Puisi satu kata. Oh, puisi satu kata itu gimana? Ya, puisi satu kata misalkan kalian punya apa? Punya perasaan yang benar-benar apa? Berkesan mengenai suatu peristiwa. Misalkan ya. Kemudian kalian mengungkapkan peristiwa itu dalam satu kata yang mewakili. Contoh ya. Pagi ini Bapak sangat berkesan karena pagi ini matahari begitu hangat gitu ya. Begitu menyejukkan, kemudian hangat, tidak seperti hari-hari sebelumnya kan dingin, kemudian hujan dan sebagainya. Kemudian kalian buat puisi dengan hanya mewakilkan satu kata, misalkan cerah. Nah, kata cerah ini akan menimbulkan banyak pertanyaan bagi orang yang membaca itu. Justru di sanalah puisi ini akan menjadi apa, akan berfungsi. Ketika puisi ini menimbulkan persepsi-persepsi orang lain. Persepsi itu apa, Pak Fidi? Nanti anak-anak. Ya, anak-anak persepsi itu ini. Misalkan pendapat mungkin ya. Pendapat atau pikiran kalian mengenai sesuatu hal. Tadi misalkan ya, Mirza membuat puisi dengan hanya menyebutkan kata cerah. Bapak sebagai orang yang membaca, cerah. Oh, berarti Mirza sekarang hatinya sedang senang. Kenapa? Karena kata cerah ini menyimbolkan sebuah bahagia, kebahagiaan dan sebagainya. Mungkin itu Bapak ya, itu pemikiran Bapak. Bu Winda beda lagi. Ketika Bu Winda melihat tulisan Mirza yang menulisnya kata cerah, Bu Winda mungkin berpikiran, oh hari ini tidak hujan.
gitu kan? Iya, beda. Nah, ketika Bapak punya pendapat atau pemikiran persepsi sendiri mengenai puisinya Mirza, dan Bu Indah juga punya persepsi atau pemikiran sendiri mengenai puisinya Mirza yang berupa kata cerah, justru disitulah fungsi puisi ini berperan. Jadi justru disitulah titik puisi itu bagusnya di situ ya Pak. Justru ketika orang-orang orang beda-beda pendapatnya. Iya, gitu. Jadi Masya Allah, justru ketika puisi ini mendapat apresiasi pemikiran dari beberapa orang, ya itulah fungsi puisi ini berfungsi. Kalau puisinya langsung bisa tertebak begitu saja, kurang asik. Nanti ya, malah jadi nggak seru ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada puisi karya Sutarji Kalzumbari, tapi ini jangan ditiru oleh kalian nanti ketika kalian menulis puisi ya. Karena kalau Sutarji Kalzumbari ini, dia sudah ranahnya untuk dianalisis oleh penyair-penyair yang lain. Oh, nah, jadi kata-katanya sudah iya, kalau puisinya Sutarji Kalzumbari itu ada puisi yang berjudul Sepi dan Pingpong. Ayo, hubungannya apa sepi dan pingpong? Nah, puisi yang pingpong ya, puisi yang pong, bukan pingpong ya, pingpong. Bunyi puisinya seperti ini, ping di atas pong, pong di atas ping, ping ping ping, pong pong pong, pong 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 pong, ping 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 ping. Ada artinya tidak? Itu malah jadi bingung saya bacanya juga. Iya, maksudnya apa ya ini? Tidak ada artinya, tapi itu puisi loh. Kalian kalau cari di Google puisinya Sutarji Kalzumbari, judulnya Pong, pasti keluar. Kemudian ada puisi Pisau Sepi, puisi, sama puisinya Kalzumbari. Puisinya bunyi seperti ini, pisau sepi, sepi, sopi, pisau sepi, sepi, pisau sepi, pisau sepi, sopi. Itu hanya bolak-balik. Tapi ada kata yang mewakili di situ. Pisau sepi, sepi, pisau, ada pisau dan karena pisau bisa menyebabkan orang sepi. Oh. Nah, jadi puisi itu ternyata lebih kesini lagi, itu lebih bebas lagi. Lebih bebas, tapi untuk belajar kalian jangan pakai puisi yang seperti itu dulu. Itu puisi-puisi yang karya Kalzumbari, itu puisi-puisi yang perlu dianalisis, yang perlu diteliti oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan. Mm-hmm, betul. Kalau kalian di usia sekarang belajar menulis puisinya, puisi yang kalian lihat saja. Contoh, kalian melihat kupu-kupu nih, kupu-kupu indah terbang. Kalian lihat kupu-kupu tersebut, kemudian kalian berkesan, nah, tulis puisi tentang kupu-kupu itu mudah. Yeah. Itu yang sekarang harus kalian lakukan untuk belajar puisi. Ya. Jadi mulailah dengan apa yang kita lihat dulu yang ya Pak. Yang kita lihat, yang kita rasakan. Jangan sampai membingungkan orang lain dengan kata yang tadi gitu. Jangankan orang lain yang baca, kalian saja yang menulis bingung ini maksudnya apa gitu ya. Oke deh, kita lanjut dulu ya Pak Fit. Nanti ya, untuk yang bertanya nanti ya. Nah, kita akan masuk ke bagaimana cara menulis puisi yang baik nih. Kalian boleh minta tips-tipsnya ke Pak Fidi. Sedikit bocoran nih, kalau kalian kemarin-kemarin sempat ikut TB, Pak Fidi ini lah salah satu orang yang menulis lirik-lirik lagu, termasuk puisi-puisi yang ada di pertunjukan besar. Jadi kalian sangat beruntung hari ini belajar langsung dengan Pak Fidi yang karya-karyanya sudah dipentaskan di pertunjukan besar ya. Coba ada yang mau bertanya, barangkali minta tipsnya seperti apa ke Pak Fidi? Atifa boleh. Kalau kita ingin membuat sebuah puisi itu kan apa harus menentukan tema atau judul atau yang lainnya dulu? Oh, itu pasti. Hal awal yang harus kita lakukan. Iya, kalau membuat puisi, Atiba itu memang harus yang pertama harus ditentukan dilakukan oleh Atiba adalah Atiba menentukan dulu satu tema yang berkesan di hati Atiba atau yang sangat berkesan bagi Atiba. Tema itu bisa berupa benda yang berkesan bagi Atifa, kemudian peristiwa yang berkesan bagi Atifa, atau misalkan waktu-waktu tertentu yang di sana itu ada histori atau ada apa ya? Ada kenangan yang membekas di hati Atifa atau di pemikiran Atifa gitu. Biasanya kalau
apa? Kita memulai dari sesuatu yang berkesan, yang ada kenangannya. Ketika menulis itu kita lebih termotivasi. Jadi lebih mudah ya, Pak? Jadi lebih mudah, lebih termotivasi karena apa yang kita rasakan ini ingin kita sampaikan juga ke orang lain melalui ya, melalui kata-kata yang indah didengar. Gitu sih. Jadi sangat perlu kita menentukan tema, kemudian dari tema kita tentukan judul yang bagus. Nah, dari sana baru kita rangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah puisi yang indah. Nanti apa akan jelaskan caranya yang mudah untuk kalian. Oke, tuh ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu temanya tentang apa, ya. Tema puisi kalian tentang apa, baru nanti turun ke judul. Setelah itu mungkin ditulis dulu kata-kata atau pemilihan kata apa saja yang akan, ya, kira-kira yang akan ada di puisi kalian. Jadi tidak berbentuk kalimat utuh juga, nggak apa ya, Pak. Jadi boleh misalkan kata kuncinya saja. Misalkan tadi dengan cerah, apa nih yang berhubungan dengan cerah? Oh, ada matahari, ada sinar, ada indah, itu berhubungan semua dengan cerah. Oke, jadi apalagi Pak Fit, setelah tadi menentukan tema, judul, ya, memilih diksi. Langsung aja begini. Boleh. Nah, anak-anak, untuk menulis puisi, ya, yang paling mudah, dan ini yang sering Bapak lakukan ya, ketika Bapak membuat sebuah lagu, seperti tadi ya, untuk PB dan sebagainya, ketika membuat sebuah lagu, membuat puisi, itu yang pertama kali harus kita tulis, harus kita lakukan adalah menuliskan tema. Nah, isi dari tema itu adalah kita ambil dari perasaan atau pikiran kita yang memang sangat berkesan mengenai hal itu. Contoh kemarin ya, ketika Bapak membuat lagu di PB, Bapak harus membuat lagu tentang Utsman bin Affan waktu itu kan. Nah, Bapak membuat diri Bapak ini berkesan berkesan dengan Utsman bin Affan dulu. Caranya bagaimana? Bapak baca dulu. Bapak baca dulu kisah-kisah tentang Utsman bin Affan sampai Bapak menemukan di hati Bapak itu, oh Masya Allah, Utsman bin Affan ini orang yang luar biasa. Kemudian kenapa luar biasanya? Bapak tuliskan tuh alasan-alasan kenapa luar biasanya. Nah, apa yang Bapak baca, apa yang Bapak tuliskan tadi, itu dijadikan bahan untuk membuat puisi. Makanya, yang pertama ini ya, ketika kalian menuliskan tema, temanya itu harus berkesan di hati kalian, berkesan di perasaan kalian. Contoh ya, misalkan pagi ini yang paling berkesan tadi ya, Bapak berkesan, sangat berkesan dengan matahari. Bapak berkesan dengan satu benda yang namanya matahari. Kenapa berkesan? Karena di waktu-waktu yang lalu matahari ini sangat susah didapatkan, bahkan di pagi hari, karena selalu mendung gitu di pagi hari itu. Ya. Nah, ketika Bapak sudah mempunyai tema, yaitu Bapak ingin menceritakan kesan Bapak mengenai matahari. Nah, kalau sudah kalian menentukan temanya yaitu tentang matahari, ya, kalian tuliskan judulnya. Oh, berarti nomor 2 judul dulu ya, Pak. Yang kedua itu judul dulu. Yang kedua adalah judul. Nah, judul ini lebih khusus lagi, Bu Indah. Kalau tema itu matahari saja ya, itu temanya. Judulnya, apa sih yang ingin diceritakan dari matahari ini? Oh, iya. Ya. Yang berhubungan dengan matahari itu apa saja gitu ya? Ya, misalkan yang paling berkesan hari ini yang apa ingin Bapak buat judulnya adalah matahari yang indah, misalkan ya. Ini judul lebih khusus lagi. Kalau tadi kan temanya hanya matahari. Kalau judul ini harus lebih khusus lagi. Matahari yang seperti apa yang ingin diceritakan? Nah, judulnya adalah matahari yang indah. Ya, atau mungkin ya matahari yang indah, Bu Winda. Oh, matahari pagi, misalkan ya. Matahari pagi saja. Matahari pagi. Nah, ini judulnya. Nah, kemudian sekarang setelah judul ada diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata. Nah, sekarang coba Bapak ingin kalian bantu Bapak untuk menuliskan
kata-kata yang berkaitan dengan matahari dan pagi. Ada yang bisa menyebutkan satu? Saya. Apa? Saya. Oke, boleh. Atifa, Bapak. Iya, boleh. Boleh siapa? Atifa, boleh apa? Apa? Sebutkan satu kata. Satu kata yang berhubungan dengan matahari dan pagi. Apa? Dami. Bisa diulang lagi, Atifa? Cerah, Ibu. Oh, cerah. Baik, kita tulis ya, cerah. Terus Zami, Zami tadi mau Zami apa? Membantu Pak Fidi? Tari. Apa Zami? Hangat ketemu. Tari. Gendra. Boleh satu-satu, boleh satu-satu. Zami, Zami coba. Mentari. Oh, mentari. Boleh. Apa lagi? Embun. Embun. Ada, bisa. Boleh. Mentari. Embun. Kalau matahari, pagi hari, terasanya gimana oleh kalian? Hangat. Hangat. Pagi yang lagi? Matahari. Segar. Segar. Pagi yang sejuk. Nah, pagi yang indah. Ada lagi? Kalau ada matahari, nah. Hangat. Terang. Matahari sangat cerah sekali. Lagi. Satu kata saja, satu kata tidak punya. Indah. Indah, cerah. Menyinari seluruh. Eh, pertanyaan. Menyinari. Pagi-pagi kita hari panas, 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 panas. Belum panas kalau pagi-pagi mah. Pagi-pagi belum panas, Tina. Indah. Indah. Hari pagi. Siang. Oke, Imagrum, pertanyaan Pak Fidi tadi, kalau pagi hari mataharinya terbit atau terbenam? Terbit. Indah, Bu, indah. 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 Indah nama orang. Ada lagi? Dua lagi aja. Dua lagi. Coba yang berhubungan dengan besar. Matahari. Sehat. Besar. Sehat. Warnanya. Sehat. Silau. Silau. Senar. Kalau pagi-pagi belum silau sepertinya. Senar. Berjemur. Berjemur, Pak Fit. Boleh. Berjemur. Untuk kesehatan bagus ya. Menyehatkan tumbuhan. Hangat. Hangat. Hangat sudah tadi. Satu lagi apa? Sinar. Hangat. Apa, Filen? Sinar. Sinar. Sinar belum? Boleh lah. Nah, cukup. Oke, hey, cukup. Ya. Ada berapa kata ini di sini? 12 kata. Yang berhubungan dengan matahari pagi. Ya. Nah, dari kata-kata ini kita akan coba rangkai menjadi sebuah puisi. Puisi. Coba Gwinda, kita akan merangkainya menjadi sebuah puisi. Wah, saya harus inikan dulu Pak Bendan. Dari kata-kata ini, jadi ya. Jadi judulnya dulu. Tadi judulnya matahari pagi. Ya. Bentar ya anak-anak. Ini soalnya Pak Fidi dadakan loh buat puisinya ini. Tapi kelihatan enggak? Nah, ini apa langsung membuat puisinya ya. Tidak, berarti ya, judulnya dulu, adalah matahari kata-katanya dari kalian. Pagi. Ini judulnya ya. Nah, karya karya Fidi dan Kimagrum. Wah, kalian sudah punya puisi hari ini. Nah. Oke. Sekarang kita buat ya. Kita rangkai puisinya. Judulnya Matahari Pagi, temanya matahari. Ya. Kata yang pertama kalian tuliskan berarti mataharinya dulu. Mentari atau matahari. Ada yang bilang mentari ya? Iya, iya. Boleh, matahari boleh, mentari boleh. Silakan tulis Bu Winda. Matahari. Matahari. Pagi. Kita pakai kata hangat. Hangat.
hangatnya menemani. Wow. Matahari pagi hangatnya menemani. Kalian ditemani kan? Ketika matahari pagi ini datang menemani kalian, ya. Menemani apa? Jangan menemani, menerangi lah. Hangatnya menerangi lah. Menerangi. Menerangi bumi. Nah, menerangi, jangan pakai bumi, biar lebih indah, jangan pakai bumi. Di bawahnya menerangi. Menerangi apa? Pulau-pulau. Menerangi pulau-pulau katanya. Ah, menerangi pulau-pulau, menerangi dunia. Oh, di sini langsung menerangi dunia. Di bawahnya kan? Menerangi, langsung dunia aja. Enggak, di bawah, nah itu. Dunia yang... Nah, sebelum ada matahari, dunia ini terang atau gelap? Gelap sangat gelap. Sekarang aja masih gelap. Anak-anak, ini baru gelap pak. Sekarang juga masih gelap. Berdualis. Matahari pagi hangatnya menerangi. Menerangi apa? Dunia yang gelap. Ya, sekarang kita pakai kata yang lain, ya. Sejuknya, embun, ya. Kalau kalian sejuk, kemudian sejuknya itu dari embun, apa yang kalian rasakan? Adem. Dari kata-kata ini loh. Dari kata-kata ini. Kalau ketika kita segar. Udara yang segar, ketika kalian lagi camping nih, menghirup udara yang segar, kemudian ada embun, hati kalian tenang tidak? Hah? Dingin. Oh, dingin. Enggak. Hatinya jadi dingin. Jadi dingin atau jadi tenang atau ngerasa lebih tenang. Ya. Sejuknya embun bisa terlihat menenangkan hati. Silakan. Ya. Menenangkan alam. Alam mesti tenangkan. Ya, tapi sudah dapat 3 baris. Matahari pagi hangatnya menerangi dunia yang gelap. Sejuknya embun menenangkan hati. Ya. Menenangkan hati saat berjemur. Di bawah mentari. Nih, ada rimanya tidak? Ada. Ya. Ini sudah buat puisi satu bait. Matahari pagi hangatnya menerangi dunia yang gelap, harusnya tambahkan di awal pagi. Di awal. Wow, rimanya ini semua. Ya. Sejuknya embun menenangkan hati saat berjemur di bawah mentari. Wah, keren. Ini kan sudah jadi satu bait. Sudah jadi satu bait puisi yang rimanya bunyinya terdengar indah. Ya kan? Ulangi kan? Coba kita baca dulu bareng-bareng nih. Matahari pagi hangatnya menerangi dunia yang gelap di awal pagi. Sejuk embun menenangkan hati saat berjemur di bawah mentari. Nah, kata-kata yang tadi kalian pilih sudah masuk ke situ. Mengerti tidak anak-anak cara membuat puisi seperti ini? Nah, lebih mudah ya? Lebih mudah tidak? Mudah. Lebih ya, mudah. Ya. Ya. Coba ada kata apa lagi yang belum masuk? Hangat sudah. Terang. Indah belum ya? Belum. Indah. Terang.
menyinari terbit. Belum ya. Nah, sok sekarang kita tidak menambahkan sekarang. Ayo, kalian dapat challenge dari Pak Fidi menambahkan bait puisi menggunakan kata indah. Yang indahnya matahari. Terbit aja. Terbit. Mentari membuahkan membuat hati kita senang. Apa? Tiba ulang lagi. Coba ulang lagi. Terbitnya matahari. Terbitnya matahari membuat kita senang. Oke. Itu bisa siapa mas? Atifa. Terbitnya matahari membuat hati senang. Terbitnya matahari membuat hati senang. Eh, ada yang mau menambahkan lagi baris kedua di bait kedua? Pakai kata apa, Bu? Menggunakan kata apa, Pak Fit? Menggunakan kata... Cahayanya sangat terang. Nih, Atifa sudah ya, gantian sama teman-teman yang lain dulu. Atifa, tunggu dulu. Ya, menggunakan kata terang. Coba. Oke, Kinan, terang. Terangnya matahari membuat hati senang. Terangnya matahari membuat tanaman-tanaman di bumi semakin banyak. Terang matahari membuat tanaman di bumi makin subur. Membuat tanaman di bumi menjadi subur. Di bumi semakin subur. Nah, Bapak akan beri sedikit koreksi ya. Kalau misalnya menggunakan kata semakin subur, jadi terlalu IPA. Ya. Terlalu sains. Coba kita ganti. Terangnya matahari membuat tanaman di bumi semakin berkembang. Wow. Kenapa? Karena tadi Atifa membuat rima yang bunyinya ang. Ya. Terbitnya matahari membuat hati senang. Terangnya matahari membuat tanaman di bumi semakin berkembang. Jadi rimanya sama ujungnya ya. Ang. Jadi lebih indah terdengar. Ya, lebih indah. Wah, kolaborasi antara Kinan dan Pak Fidi nih, keren. Oke, lagi yuk. Ada lagi, coba. Indah belum ada nih Pak Fidi. Kata indah belum dipakai, coba ada yang bisa? Yang lain dulu Atifa. Kalau indah, Diandra, boleh. Kalau indah itu dilihat atau dirasakan atau diraba. Kira-kira kalau kalian menyebutkan keindahan, itu keindahan itu hasil dari penglihatan. Hasil kalian merasa hari membuat hasil apa? Coba Bapak tanya dulu nih. Kalau kata hari yang indah sangat terang. Konita, tunggu dulu nih Pak Fidi bertanya dulu nih. Coba, ini supaya memudahkan kalian. Sebentar, dengarkan dulu pertanyaannya. Kalau kata indah itu biasanya kalian menyebutkan kata indah itu dari hasil kalian melihat sesuatu atau dari hasil kalian mendengarkan sesuatu atau dari hasil kalian mencium sesuatu. Ada tidak orang yang ketika mencium makanan indah bunga. Ada bunga bu ya ada ya tapi ketika melihat apa melihat gunung dari kejauhan di gunungnya indah. Maka berarti kalau kita menggunakan kata indah, berarti padanan kata yang tepat adalah sesuatu yang dilihat. Coba, okay. Nih flu-nya udah mau beritahu. Mau Akmal udah ngacung. Coba Akmal buat kalimat untuk puisi menggunakan kata indah. Oh indah bu, judulnya juga buat sendiri. Akmal melanjutkan puisi yang ini puisi. Menggunakan dan puisi yang itu yang apa sih yang pagi mentari itu? Iya coba menggunakan kata indah Akmal. Apa ya? Oh iya, indahnya matahari di pagi hari membuat tanaman subur. Apalagi ya? Kelamaan ngacungnya. Oke, maaf Bu Indah yang terakhir. Ini Bapak beritahu ya, kan karena tadi sudah ada 5 A, ini akhir A, kita buat ya. Indah terlihat tatkala Nasya Diandra. Sabar, Pak Fidi lagi buat dulu. Tatkala hari menjelang siang.
Rasa pagi hari tiba-tiba jadi siang. Tatkala. Kan tatkala, ada kata tatkala. Tatkala hari menjelang. Menjelang itu berarti dari baru mau lalu ke siang. Karena kalau pagi hari sekali, biasanya pandangan masih terbatasi. Tapi kalau menjelang siang, nah, apa yang kalian lihat sudah begitu jelas. Gitu. Anak-anak paham tidak? Nah, puisi ini bisa kalian buat dinyanyikan. Namanya musikalisasi puisi. Contoh misalkan yang ini nih. Kita buat lagunya sekarang langsung. Ya. Wah, Fidi mau nyanyi dengan puisi ini. Masya Allah. Berarti itu lagu balonku itu tuh puisi, Pak. Ya. Iya, betul. Balonku juga kalau ditulis dalam bentuk teks itu puisi juga. Ya. Contoh nih, misalkan puisi ini Bapak mau nyanyikan supaya lebih indah. Contoh ya. Matahari pagi hangatnya menerangi dunia yang gelap. Contoh ya, kayak gitu ya. Apa sih ini? Di awal pagi. Nah, itu contoh kalau kalian sudah membuat puisi dengan rima dengan irama yang enak bunyinya. Bahkan dinyanyikan pun akan lebih mudah. Iya. Asal tinggal nanti tinggal buat aja aransemen musiknya gimana ya. Itu mah udah lebih mudah. Wah, Masya Allah luar biasa. Imagnum, paham ya cara membuat puisi yang mudah seperti apa dari Pak Fidi ini? Paham. Alhamdulillah. Nah, tapi nih Imagnum, kita harus membatasi pertemuan kita kali ini karena Pak Fidi pun ada syuting. Jadi ya, ini Bapak ini hari ini ada jadwalnya padat sekali. Ya, ini sudah jam 9.13, Pak Fidi harus syuting. Jadi dengan sangat berat hati kita harus mengakhiri pertemuan dengan Pak Fidi, tapi kalian tidak boleh keluar dari jimit dulu. Hanya Pak Fidi saja. Bisa jadi puisinya Imagnum. Kan? Nah, puisi ini adalah puisi karya kalian juga ya, meskipun tadi judulnya kolaborasi dengan Pak Fidi, tapi ini adalah puisi kalian juga. Jadi ini boleh kalian publikasikan, misalnya, ah aku mau pasang ah di status WA. Matahari pagi karya Imagnum, boleh ya. Jadi ini salah satu karya pertama kalian di hari ini. Oke, kita ucapkan terima kasih dulu ke Pak Fidi ya, karena ini bukan apa-apa, waktunya juga sangat mepet, tapi di pun ada acara lain. Jadi yuk kita ucapkan terima kasih dulu ke Pak Fidi. Terima kasih. Semoga nanti ada waktu lain supaya kita bisa ngobrol lebih banyak tentang materi puisi ini ya. Terima kasih Pak Fidi, hapunten waktunya jadi agak molor sedikit. Anak-anak semangat terus ya untuk membuat puisinya, mudah-mudahan. Karena kenapa? Karena ketika kalian pintar membuat puisi, nanti ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu ke orang lain, bisa kalian memilih kata-kata yang lebih indah dan tidak menyakiti orang lain. So, ya? Jadi intinya tidak menyakiti orang lain. Hati-hati dengan kata-kata, hati-hati dengan lisan kita, karena ya, itu cukup. Terima kasih anak-anak. Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tidak kemana-mana dulu. Salam. Ya, kita lanjutkan ya sedikit dengan Bu Winda. Tadi kan kalian sudah membuat puisi bersama Pak Fidi nih, luar biasa ya tadi. Hanya dari kata-kata yang kalian sebutkan saja secara acak, Pak Fidi bisa membuatnya berkolaborasi dengan kalian menjadi bait-bait puisi yang indah, yang enak untuk dibaca, dan ternyata bisa dinyanyikan juga. Tadi kalian secara langsung mendengar Pak Fidi bernyanyi nih. Wah, itu suatu momen yang sangat langka nih, Pak Fidi bisa langsung buat puisi, bisa juga menyanyikan di acara Imagnum ini. Nah, tugas kalian sekarang apa? Coba lihat di learning kit yang sudah dibagikan di booklet kalian. Nah, sekarang giliran kalian yang akan membuat puisi. Coba lihat yang halaman ini. Yang puisi dan unsur-unsur puisi kan, Bu? Bukan, yang ada di learning kit. Yang ada banyak itu, Bu. Nih, Bu Ina tampilkan di PowerPoint-nya. Yang ini bukan, Bu. Bukan yang sembaran, tapi yang di kumpulan worksheet. Ya, ini, Bu. Ya, betul itu.
Yang ya, ini itu Hanin. Hanin. Oke. Okay. Nah, di worksheet itu, sudah ada tempat untuk kalian menulis puisi beserta pilihan-pilihan kata yang akan membantu kalian dalam menulis puisi. Jika tadi kan pada saat sama Pak Fidi kalian menyebutkan, oh Pak, kata-kata yang berhubungan dengan matahari itu ada segar, sejuk, indah. Nah, sekarang Bu Indah bantu kalian untuk menulis sebuah puisi dengan kata-kata yang sudah disediakan. Di sini ada cahaya, mentari, indah, bersinar, hangat, syukur, dan anugerah. Ini sebagian katanya ada juga tadi ya di puisi pertama bersama Pak Fidi. Nah, tugas kalian adalah silahkan kalian tuangkan apa yang ada di pikiran kalian, apa yang ada di perasaan kalian ke dalam suatu bentuk puisi di dalam kotak ini ya. Ingat, cantumkan judul dan karya siapa, karena kan ini karya sastra harus diapresiasi, maka tuliskanlah nama kalian di bagian ini. Paham? Ibu, paham. Paham. Oke, nah nanti setelah selesai membuat puisi, selesai membuat puisinya, coba kalian tulis amanat apa yang ingin kalian sampaikan melalui puisi yang sudah kalian buat di kolom yang bawah. Ya, jadi tugas kalian ada dua, yaitu pertama membuat puisinya dulu, yang kedua adalah menuliskan amanat apa yang ingin kalian sampaikan melalui puisi. Oke, okay, paham sampai sini? Iya. Paham. Kapan selesai? Ini itu ada. Ada tujuh. Ya, ulang lagi pertanyaannya. Kan ini itu kata-kata pilihan dari sekolah ada tujuh kata. Boleh nggak ditambahin? Boleh, Ativa. Ini hanya bantuan saja. Jadi tadi kan yang contoh dari Pak Fidi pun kata-katanya hanya ada 12, tapi pada saat dibuat menjadi puisi bisa jadi 2 bait puisi, bukan hanya 7 kata. Ya, bukan hanya 12 kata. Jadi silakan ditambahkan lagi kata-kata yang ini menjadi rangkaian kata atau rangkaian kalimat yang bagus, yang indah untuk dibacakan sebagai puisi. Oke? Paham? Bu, itu emang harus di yang kata cahaya, mentari, indah, bersinar, hangat, syukur sama anugerahnya emang harus dipakai semua, Ibu? Diusahakan pakai semua. Tapi kalau misalkan ternyata Faras, Bu, aku yang terpakai hanya beberapa saja, tidak apa-apa, yang penting ini terpakai. Ini adalah bantuan untuk kalian menulis puisinya, jadi kata-kata ini. Oke? Sudah jelas ya tugasnya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu? Ya. Bu, ini kertasnya dikerjakan hari ini apa nanti hari Jumat? Oke, Agi, kalau yang itu untuk minggu depan ya Agi, jadi simpan dulu saja. Yang selembaran itu untuk pekan depan. Yang hari ini hanya yang ada di kumpulan worksheet saja. Oke. Sudah? Paham ya? Sudah? Oke, kalau sudah, nih tugas kalian yang selanjutnya sekarang adalah setelah ini kalian nanti boleh keluar dari jimit. Silakan cek di classroom, ada instruksi dari Pak Yanwar terkait PH olahraga. Ya, kalian boleh melaksanakannya jika bisa langsung sekarang, silakan langsung dikerjakan. Tapi nanti siap-siap di jam berapa, Pak Irfan? Oh, 10.30 kalian akan kembali lagi ke jimit untuk melakukan praktikum bersama Pak Irfan. Di sini Pak Irfan sudah setting banyak hal. Kalian akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Nampaknya ini banyak sekali barang-barang yang Pak Irfan siapkan di sini. Jadi siap-siap nanti 10.30 kalian bergabung lagi di jimit tanpa harus dipanggil guru-guru ya. Jadi harus langsung masuk lagi ke jimit di jam 10.30 untuk bertemu dengan Pak Irfan. Oke, siap? Lima gnom semua. Siap. Jimit ini lagi. Kalau jimit ini lagi, tapi ya, semua harus keluar dulu ya. Linknya masih sama, tetap harus keluar dulu dari sini. Kalian cek dulu di classroom ada tugas apa dari Pak Yanwar. Lakukan dulu tugas dari Pak Yanwar, baru nanti 10.30 siap-siap kembali masuk ke jimit untuk melakukan percobaan tes. Oke, siap ya? Oke, okay. Nah, Bu Ina mau mengingatkan nih,
kalian kan nanti setelah Jimit ini keluar nih ya. Nah, manfaatkan waktunya untuk kalian istirahat jauh-jauh dulu dari handphone, jauh-jauh dulu dari laptop. Jangan dimanfaatkan untuk bermain games, apalagi sampai ajak-ajak temennya, hey, yuk kita main games bareng yuk. Kan udah selesai belajarnya, tidak seperti itu ya. Ini masih jam pelajaran, kalian masih di jam sekolah, jadi tidak digunakan waktunya untuk bermain games atau mengakses sesuatu yang tidak perlu diakses ya. Jadi cukup manfaatkan handphone dan laptopnya hanya untuk kegiatan belajar saja. Oke, Imagnum paham ya sampai sini? Oke, kalau gitu yuk kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini dan membaca hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.